beri tepuk tangan untuk teman-teman semuanya, untuk Musik Medcom, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Dan lagu ini adalah single ketiga dari album terbaru kami. Judulnya Done Anyway. Yes, it's Done Anyway. Ceritanya tentang, atau buat kamu yang baru saja putus cinta dan kemudian mau move on. Okay, let's move on because life is good and still keep going on and moving on, ya kan? Jadi selamat menghadapi status yang baru dan hari-hari baru dan juga temukan pacar baru. Okay, so this is Done Anyway. Selamat menikmati. Somewhere miles from here, I still feel that you are near. Singing over these fears, well that's how I hear a song about to end and my love has just begun. I keep moving on, I'll stand on my own. We have stories to tell, let's just keep it real. We're done anyway, we're done anyway. All memories to live with, let's save and relive. Jadi iya, proses kreatif yang ya, proses kreatif yang kita lakukan itu yaitu waktu itu riset tentang apa ya, tentang ada satu alat namanya, maksudnya sebutannya apa ya, stomp box tapi ya, ini mungkin yang diinjek ya, diinjek di kaki dan itu bunyi duk dan plak gitu ya. Dan dari salah satu produk gitu yang ada itu waktu itu belum masuk ke Indonesia. Kita riset itu ya, waduh akan ada produk ini yang masuk. Jadi kita sudah mulai memasukkan sound-sound yang kira-kira bisa diaplikasikan ketika kita live show. Kita bisa pakai alat ini dan menghasilkan
sound seperti kurang lebih sama seperti yang di album. Album gitu. Ya. Akhirnya ya udah dengan hasil riset itu kita coba bikin musik yang mengaplikasikan itu dan memang benar akhirnya ya lumayan bisa sangat membantu ketika live performance gitu. Dan kalau misalnya didengerin juga akan ada bunyi-bunyi yang berbeda di album Regenerate ini dari album-album yang sebelumnya gitu. Ya kurang lebih itu. Dan memang prosesnya agak lumayan sengit sebenarnya album ini karena di satu sisi pengen merepresentasikan keadaan yang sekarang gitu ya, cuma di satu sisi pengen ke roots juga gitu, ibaratnya pengen lebih ke akar lagi, kayak misalnya mungkin aku lebih suka blues atau yang folk kemudian, tapi harus kita harus riset supaya bagaimana supaya DNRSA ini terdengar fresh dan bisa diterima sama mungkin anak-anak sekarang yang muda-muda gitu. Itu kan suatu tantangan tersendiri untuk musik kami yang sudah berkarir 15 tahun dan 5 album gitu. Bagaimana supaya album kelima ini seperti seakan-akan seperti album pertama lagi gitu. Baik itu energinya maupun fresh look-nya gitu. Kayak, wah ini DNRSA nih, this is something new gitu dari DNRSA. Jadi perdebatan-perdebatan itu yang kerap kali terjadi, makanya proses pembuatan albumnya juga cukup lama ya, sekitar 1 tahun mungkin, benar-benar 1 tahun tuh 1,5 tahun satu malah, setengah, satu ya. Setengah tahun malah, cukup lama dan mungkin yang paling lama yang kami bikin secara prosesnya. Benar-benar intens soalnya bikin album kita ini. Bikin lagu pertama tuh judulnya We, abis itu lagu itu jadi apa ya, jadi prototipe ya? untuk lagu yang lainnya gitu. Jadi kayak We ini kita endepin setahun gitu, dan di tengah-tengah itu kita bikin lagu, ada bikin lagu dan rilis beberapa lagu dan musik gitu. Ya udah, setelah itu barulah proses itu dimulai ya, kayak proses mulai cekcok segala macam. Tapi ya bikin seperti ini rasanya pasti jadi, ada sih pasti. Iya, jadi udah dari situ begitu bikin, begitu ketemu oke, kita gini, sadar maksudnya siapa produsernya gitu, dan siapa yang songwriternya gitu. Songwriternya kan lebih banyak Endah kan waktu itu kan. Udah kita combine gitu kan di sini, dan jadi sesuatu yang menarik. Oke, kita mulai klik lagu kedua, lagu ketiga, lagu keempat udah ketagihan sudah aja. Udah habis itu kita rekam, dan rekamannya sih cepet ya, sebulan. Rekamannya sebenarnya cepet, menemukan konsep, menemukan bunyi, menemukan kira-kira ini akan apa yang baru ya. Dan baru itu yang sulit, apalagi crafting songwritingnya itu kan, itu juga lumayan sulit. Write down the future and make a fresh. Regenerate ini dalam satu kata fresh. Kami merasa sendiri soalnya, maksudnya yang bisa mengukur kepuasan ya. Bukan kepuasan ya sebenarnya, mungkin accomplish ya. Accomplish itu kayak achievement gitu ya, dalam sebuah album kan sebenarnya musisinya sendiri. Kalau buat kami, accomplish banget gitu, terdengar banget fresh. Tapi dibilang puas, belum puas sebenarnya gitu. Masih pengen lagi sebenarnya, ini sebenarnya banyak hal yang bisa dieksplor dari album ini gitu. Cuman memang karena deadline dan waktu terbatas, sebenarnya nggak terbatas ya, tapi memang harus ada deadline. Kalau nggak rilis-rilis. Kalau kita takut sekali untuk menyebutkan siapa yang ingin berkolaborasi. Kadang-kadang kalau kejadian nggak menyenangkan soalnya kadang-kadang. Nggak selalu menyenangkan ya gitu. Menyenangkan biar jadi kolaborasi. Ada pengen kolaborasi sama ini gitu. Terus begitu ketemu, aduh jadi kecewa gitu. Jadi menghancurkan apa ya, ekspektasi ya. Kadang-kadang jadi nggak pernah mau nyebutin, tapi we are willing to collaborate with semuanya sih, ya. Tapi dari semua yang sudah pernah kolaborasi, yang kami sudah pernah kolaborasi, dari semuanya tuh selalu menyenangkan. Iya, karena biasanya berawal dari pertemanan. Karena biasanya berawal dari pertemanan atau memang udah mengenal ya, udah saling kenal atau apa segala macam. Mungkin kalau mau dijawab, mungkin teman impian kali ya, teman impian siapa gitu. Teman impian kayak John Mayer gitu, teman impian. Iya, setiap hari kayak. Amin sih, cuman ngeri juga sih sebenarnya ya. Hey John, asik kan? How are you? gitu ya. Cuman memang banyak hal sih sebenarnya. Kalau buat kami kolaborasi itu chemistry-nya udah di luar musik juga gitu. Jadi dia ada personality, ada karakter yang ditaruh di situ gitu. Ya mudah-mudahan dengan siapapun kita berkolaborasi, kita nggak justru malah jadi nggak enak, karena ya kan yang khawatirnya kan gitu, begitu kolaborasi malah jadi berantem. Wah, itu sedih banget. Jadi mudah-mudahan sih ketika ada kolaborasi selalu justru malah jadi nambah teman.